Dikhawatirkan oleh kita petugas, tapi ada gesekan dengan kelompok lain. Jadi karena mereka berasal dari berbagai daerah, maka tindakan dari kita tadi membubarkan agak sedikit maksa ya, sehingga kita arahkan mereka ke luar kota agar gerombolan ataupun kumpulan massa yang tadi yang pes hati tadi bisa segera kembali ke rumah masing-masing. Dan kita juga temukan tadi ada yang roda 4. Dugai mereka sebagai sebenarnya yang penggerak atau yang mengarahkan, sehingga agak sedikit keras. Yang bersangkutan kita cek identitas dan sebagainya. Intinya kita jaga agar seluruh ini tetap aman dan kondusif, jangan sampai disusupi oleh orang-orang luar yang berupaya untuk mengganggu kamtipmas di Kota Solo. Berapa orang yang diamankan tadi? Awalnya 5 atau 6 orang. Dan tadi sempat terdengar suara letusan, itu letusan apa? Itu yang jelas tembakan peringatan. Di dalam ada situasi yang kontingensi istilahnya itu kan, kita ada tahapan-tahapan. Jadi ya, intinya kita memberikan terapi kepada massa agar mereka membubarkan diri. Kalau nggak gitu nanti mereka tetap ngumpul, takutnya ada gesekan dengan kelompok lain. Jadi massa dari mana saja? Informasi dari Mojokerto, dari Jogja, dari luar daerah ya. Ini ada juga dari Madiun, salah Madiun Tragen. Ribuan. Okay.